Ini pokoknya semua yang dia lihat itu dia ambil. Tadi dia mau bawa. Pisang goreng nih kan. Sama lupis. Jadi kita diproses dulu. Kita bikin kayak teh. Terus bilang mama. Saudara, apa kabar? Kembali lagi dengan Ibu RT di sini dan saya asistennya dan anaknya dan suaminya. Oh iya, tidak apa-apa. Sekarang setelah kita sudah berapa hari di Ubud? Tiga hari di Ubud. Sekarang kita mau jalan-jalan keliling Ubud. Tidak tahu sebentar kita mau kemana. Pokoknya ikuti saja kita sebentar. Oke. Okay. Kalian juga ikut jalan-jalan online. So, jadi sekarang kita lagi singgah. Kita lagi singgah di mana ya, WRT? Di Tirta Empul. Iya, karena jadi kita kan nanti mau ke apa? Kintamani. Ini kebetulan dia satu jalur gitu. Jadi kita cuma singgah kita yang satu jalur ini tuh ada tempat wisata, kita singgah semua. Saya tunggu di sana ya. Lupa buka ini. Seat belt. Dia mau turun yang seat belt. Karena saya pakai seat belt-nya lalat pesawat. Ini dikasih belakang biar Elora tidak. Oke. Okay. Ibu Anel. Ibu asisten. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Lebay. Gimana tadi? Jadi tadi kita bagus sih, saya suka karena dia punya apa di dalam tuh yang ada tempat pemandian tuh kelihatan bagus. Terus dia punya ikan-ikan juga sangat ramah dan orang-orangnya dan ikan-ikan pun sangat ramah semuanya. Dan lihat apa yang kita bawa. Lihat ke bawah. Dadah. Kita bawa hasil kunjungan kita bawa pisang 12. Borong. Mika, ini gara-gara kau. Oh, borong pisang kita. Borong pisang, hey, guys. Mika C. Hey. Anak-anak pisang ini, dia kayak burung urip. Makanya pisang. It's what I broke. So kita sekarang lagi stop di apa namanya? Apa lagi? Pepper Hills. Iya. Karena dari villa sebelumnya tuh ada manajernya kasih tahu kita, katanya di sini tuh bisa kita bisa lihat view-nya lebih apa? Dapat yang dapat paling view bagus paling bagus di sini, dari sini gitu ya. So, mari kita cek. Lagi-lagi Bu asisten yang sibuk ya dengan perbendaharaan, perpopokan. Jadi ini Pepper Hills tuh. Bapaknya katanya masih kenyang, jadi tidak ikut kita makan. Oh, kita kayaknya bisa duduk di atas. Iya. In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the... Halo. So, sekarang kita ke Arupa Polis. Coffee Plantation. Coffee Plantation. Iya. Tasmu. So, kita sekarang mau naik. Ada lubak. Iya. Saya baru lihat lubak. Boleh saya ini dulu kah? Hey. Halo. Ih, lucu. Kayak kucing ya? Iya, mereka jenis kucing. Mereka itu jenis kucing liar. Oh, hai. Halo. They're sleeping inside of the wood.
Careful with your finger, okay? Yeah. They're gonna bite you if you put your finger. Yeah. This is where the chocolate comes from. Cake. This is the cacao. Hmm? Chocolate. Do you like chocolate? Yeah. Also, chocolate crumble. Yeah. Chocolate crumble. Chocolate crumble. Oh, yeah. This one is vanilla. Oh. This one? Ooh, yeah. Vanilla like we mix with the coffee. Yeah. Do you like vanilla ice cream? Also. Okay. So, instead of the coffee, we also grow some spices here that we mix with our coffee, like ginseng. We grow cacao, the chocolate, we mix with the coffee. We have cinnamon, pepper. This one is nutmeg. We grow ginger, turmeric, cloves, and coriander. Kok bisa jadi pala katanya? Kalau dimakan langsung sih nggak bisa. Oh. Jadi kita diproses dulu. Kita bikin kayak teh. Terus nanti juga prosesnya harus benar-benar, karena kalau salah nanti itu beracun. Makanya agak jarang sih yang jualin. So jadi ini tuh apa namanya, vanilla. Ini nih. Jadi kita sudah dikasih tahu. In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. 'Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes. Made lots of mistakes, taking shots. Itu vanilla coffee. Jadi sekarang kita coba ini dulu nih. Ini saya mau cobain tanpa gula ya. Oke, tanpa gula. Ada berapa jenis? 2, 4, 5. Ini tidak perlu pakai gula deh. Ya, manis. Vanilla coffee. Yang vanilla. Maksudnya manis. Dia tidak bukan manis tapi kayak mungkin dia pura rasa vanilla atau bikin dia kayak jadi rasa manis gitu. Oh gitu. Dia kok punya halusinasi gitu ya. Tapi enak sih yang kopi vanilla. Oke. Okay. Ini apa nih? Kalau itu yang Bali coffee. Tunggu. Ini Mika nih, dia main lari-lari saya ke bawah menghilang. Ini wajib pakai gula. Kalau untuk pecinta kopi mungkin tidak perlu pakai gula. Oke. Okay. Ini yang pure. Itu yang pure kakao, kokoa, kakao. Nee, hier kun je niet op je blote voetjes drinken. Yes, chocolate coffee. Kopi coklat. Ini juga tidak perlu pakai gula. Iya. Yang ginseng juga enak tuh. Oh, yang ginseng ini saya tidak mau bayangkan dia pun rasa dulu. Kenapa? Mm-hmm. Ginseng selalu enak kok. Kopi ginseng tuh saya suka. Dari baunya saja saya suka. Oh ya, enak deh. Kopi ginseng tuh enak. Menurut saya yang tidak perlu pakai gula tuh vanilla, terus coklat coffee sama ginseng itu tidak perlu pakai gula. Okay. Kalau yang dua ini wajib pakai. Baik, kalau Bapak RT punya di sana itu kopi luwak. Mika tunggu es krim. Pisang goreng Mika. Sama lupis. Nyam nyam. Bakar banan, pisang goreng. Makasih. Tuh Mika, ice cream. Kita punya es krim coklat. Ya, makasih. Wow. So, jadi kita sudah puas sekali minum kopi. Makan pisang goreng, makan lupis. Makan pisang goreng, makan lupis, lihat tuh. Bawa kejar dengan Mika. Ya. Sampai Mika berce. Iya, Mika berce. Jadi sekarang kita dalam perjalanan ke Gua Gajah ya. Ke Gua Gajah. Jadi, ya begitu. Sebenarnya tadi saya tidak minum kopi banyak. Karena pertama saya tidak sakit. Kalau minum kopi banyak saya kayak rasa mual begitu. Saya tidak bisa karena nanti tidak susah tidur malamnya. Kalau saya mual-mual kalau minum kopi banyak. Jadi tadi saya cuma minum yang testernya saja. Saya juga testernya. Bapak teh minum kopi luwak. Luwak kayak apa, Anel? Kucing. Luwak kayak kucing. Karena katanya itu memang sejenis kucing liar ya. Saya baru tahu ternyata. Iya, sama kayak Anel kan. Anel juga kan sejenis. Saya sejenis kucing garong yang kucing garong. Oke, jadi nanti kita lanjut aja kalau kita sudah sampai di Gua Gajah.
Jadi lihat kita sudah berminyak campur berkeringat di sini karena kita bayangkan kita bau badan. Bayangkan sudah bau kayak gimana? Kayak bau matahari. Bau minyak, bau matahari. Terus pernah cium bau matahari kan? Iya, maksudnya kalau kayak panas gitu kan kita kayak bau-bau. Tidak, cuma dia saya manusia satu-satunya yang pernah tempel lubang hidung di matahari. Yes, saya sudah pernah ke matahari soalnya. Jadi kita mau balik, kayaknya kita mau kembali, kembali dulu. Ke hotel dulu, mandi. Kita mau mandi. Baru kita pergi makan malam. Baru kita pergi makan malam lagi, oke? Okay? Terus keto mi oke? Oke guys. Oke guys. Aduh. Iya, tapi juga itu. Oke guys, nanti kita lanjut lagi ya guys. Oke. Ya guys ya. Ini pokoknya semua yang dia lihat itu dia ambil. Tadi dia mau bawa tanpa bayar dulu. Sini Mika. Tadi dia kita ke Om Supir sana. Namanya? Ke mobil. Ayo, sini. Ini dia mau ambil kalimba. Nih. Dia ambil kalimba sekarang dia ambil. Ini Mika beli semua. Kembali ke hotel dengan kepanasan. Ini segala macam. Pokoknya kita perbelanjaan tuh semua Mika punya itu. Laundry. Pulanglah ada lagi isinya. Isi pisang dan mainan. Ya, Mika begitu lelah, serasa darah. Mika dia bikin dia bapak emosi. Jadi sekarang kita baru selesai makan. Sebenarnya tadi tuh kita mau pergi ke bebek tepi sawah, tapi Pak sopir sarankan kita untuk kesini karena katanya di sini pemandangannya tuh bagus. Tapi betul sih bagus. Cuman karena mungkin kita datang tuh, ya dan enak juga. Cuma karena mungkin pas kita datang ini malam, jadi tidak terlalu kelihatan tuh dia punya apa pemandangan. Tapi kayaknya ini bagus kalau kalau tapi kayaknya tuh bagus kalau misalnya apa siang, iya. Oke? Okay? Jadi kita diam bebek Joni. Joni ya, siapa? Kita harus selesai makan. Saatnya kembali ke hotel dan kita siap-siap tidur karena besok. Yes, karena besok kita apa? Jalan pagi lagi. Oh iya? Ya iyalah. Ke Bedugul toh. So selesai, jadi sekarang kita sudah kembali di hotel lagi. Tadi sudah pergi makan tapi sorry terlihat ya kasih apa tidak rekam, saudara-saudara rekam ya. Terus juga gelap, jadi kalau direkam juga kayak nanti kalian lihatnya remang-remang saya begitu. Jadi ya kita tadi ini saja ya berromantis-romantis dengan lampu-lampu dan juga baku kejar dan Mika saja tante. Tadi Mika karena seharian kan dia tidak tidur siang sama sekali terus capek mungkin ya kita tur dari pagi. Jadi apa? Dia tadi rewel. By the way sekarang ini kan tidur sama Anil ya karena tadi dia sudah betul-betul tadi di perjalanan balik tuh dia sudah tepar yang tidak bisa punya lagi nih saudara. Dia sudah capek sekali bayangkan dari pagi soalnya ya dari jam berapa tadi kita bangun jam 7:30 bangun terus kita pergi sarapan jam 7 jam 7:30 lah kita pergi sarapan karena kan kita mandi dulu baru pergi sarapan habis itu langsung lanjutkan perjalanan sampai ini kita baru selesai baru balik lagi ke hotel jadi memang dia betul-betul capek sekali Mika kita semua juga capek sekali jadi Mika malam ini tidur sama Tante Anel jadi malam ini saya dan Bapak RT dengan Elora di sini biasanya Bapak RT dengan Mika yang tidur di sini terus saya dengan Anel sama Elora di sebelah karena Anel kan dia takut tidur sendiri ya jadi ya mau tidak mau saya harus temani jadi tidak apa-apa juga jadi sekarang akhirnya bisa bermanja-manja dan suami saudara-saudara ya karena Mika mau tidur karena biasanya tuh Mika tidak mau tidur tanpa bapaknya juga ya saudara-saudara kalau ada dia punya bapak sama-sama tuh dia tidak mau tidur tanpa bapaknya nanti tengah malam dia kaget bangun tuh yang dicari dia punya bapak jadi oke okay, kita mau tidur sekarang saya mau tutup vlog ini sambil bilang terima kasih banyak untuk kalian yang sudah luangkan waktu untuk nonton vlog ini semoga kalian juga bisa ikutan jalan-jalan online dengan kami kalian bisa merasakan kami punya liburan juga walaupun lewat online saja ya, nanti kita ketemu lagi di vlog selanjutnya dadah. Hey, Bapak RT dan Elora bilang dadah. Eh, cerita. Lagi cerita tata. Elora sama Papa. Tata. Dadah. Bilang dadah. Batuk dia ya. Aduh. Ini Bapak RT dengan Mika punya kamar rapi, saya dan Anel. Kamar berantakan sekali. Tuh. Cuman ada pakaian kotor sedikit. Saya dan Anel hancur, berantakan. Kasihan batuk ya. Elora batuk ya. Iya. Oh kasihan sayang. Agak.
Iya. Siapa papa? Bilang mama. Papa. Mama. Mama. Bilang pa. Mama. Papa. Mama. Papa. Eh, kalau gitu bilang Mika. Bilang iya. Kakak. Iya. Ini anak baik ini. Anak baik.